Mbah Karsinem lagi nyuci karung ini untuk alasnya ayam yang di rumah ya, karena biar nggak kotorannya, memang karena memang belum punya kandang mbahnya. Kenapa? Oh pare, ya Allah, kalau mirengnya pari. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan channelnya Mas Pacirut Vlog. Oke teman-teman, salam bahagia dan salam sejahtera untuk teman-temanku semuanya dimanapun berada ya, baik di dalam negeri maupun yang di luar negeri teman-teman. Oke teman-teman, pada video kali ini Mas Pacirut akan melihat situasi pagi hari di rumahnya. Pada mereka ini hari Sabtu ya. Hari Sabtu tanggal berapa ya? Saya lihat dulu ya. Tanggalnya tanggal 15 Juli. Ini hari Sabtu, Minggu, Senin besok ini adik Farel-Farelka masuk di SMP ya, masuk sekolah ya, mulai masuk sekolah. Oke teman-teman, seperti apa kondisinya atau situasi pagi hari ini, kita meluncur ke lokasi, check it out. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah informasi terkini di pagi hari ini teman-teman, ya, di depan rumahnya adik Farel-Farelka. Seperti apa? Nah, ini teman-teman tampak berjejer, ada beberapa kendaraan yang terparkir di sini ya, ada mobil merah ya, semuanya punya keluarga di Farel ya, ini yang biasa dipakai angkut kambing atau material-material. Ada juga ini mobilnya Kak Delvia ya, ada mobilnya keluarga di Farel juga yang biasa dipakai ini ya, pergi-pergi sama keluarga ya. Inilah situasinya teman-teman ya. Tempat sepi, memang nggak ada orang ya, sepi karena pagi banget ini Mas Pacu kesini ruput ya, mengambil gambar karena memang sempatnya pagi hari ini teman-teman ya. Kita lihat ya di sini semuanya terparkir di luar teman-teman, luar biasa di sini ya. Mudah-mudahan semuanya aman terkendali ya, semuanya aman terkendali dan semuanya masih terlihat masih di dalam dan masih ini ya meneruskan mimpi-mimpinya karena memang masih pagi teman-teman ya. Jadi memang belum ada yang bangun, tapi sudah ada yang bangun, tapi mungkin ya maaf video saja yang terbuka. Oke teman-teman, nah lokasi atau situasi terkini ya, kita lihat di sekitaran ini ya, sekitar dari warung ini CBS, semuanya masih sepi ya, karena ini masih sekitaran jam 6:30 pagi dan ini warungnya yang biasa dipakai mangkal, warungnya ya. Kita lihat ke sungai di pagi hari ini. Oh, di pagi hari ini ada Mbah Karsinem yang lagi nyuci kebo ya. Mbah Karsinem nyuci kebo teman-teman. Oh, damel nopo niku Mbah? Oh, lama epitek. Oh, ini teman-teman ya, Mbah Karsinem lagi nyuci karung ini untuk alasnya ayam yang di rumah ya, karena biar nggak kotorannya, memang karena memang belum punya kandang mbahnya, jadi ada beberapa, ada 3 atau berapa itu taruh di dalam biar aman mungkin, karena memang di sekitarnya masih ini teman-teman, di belakang rumahnya neneknya sawah, jadi kalau kandang mungkin takutnya dimakan garangan ya, garangan itu semacam rase ya, itu pemangsa dari ternak teman-teman. Dan ini neneknya Farel lagi nyuci-nyuci dan memang belum ada aktivitas ya di sungai ya, ini ada aktivitas sama sekali seperti itu. Dan pagi hari ini di hari Sabtu ya teman-teman, tanggal 14 Juli tahunnya 2023 teman-teman. Lagi nyuci sendiri, biasanya di sini pagi ramai ya teman-teman ya, karena memang ini sungai ini memang untuk aktivitas dari warga yang kesehariannya ya dari pagi sampai sore ya, nyuci mandi sini ya, biasa ya di kampung seperti itu masih ada kebiasaan di sungai ya mandinya seperti itu teman-teman. Ini Mbah Karsinem lagi nyuci-nyuci. Oh, okay.
sepertinya agak banyak ya. Mungkin setiap harinya seperti ini ya. Inilah wajah dari sawah yang di sampingnya Dek Farel ya, di sebelah barat. Sebelah baratnya ya. Kalau itu rumahnya Dek Farel di sana. Ini di sebelah baratnya. Nah, ini sawah yang kemarin itu waktu masih bajak itu Farel dan adiknya sama kakaknya ikut sana ya. Ikut beringkal pakai mesin singkal di sini ya, dan ini hasilnya padinya belum ini ya, belum tinggi teman-teman ya, masih hijau seperti itu ya. Kita geser ke sana. Nah, ini kelapanya kok ditaruh sini sekarang. Warung masih sepi teman-teman ya, masih sepi sekali, belum ada aktivitas dari teman-teman GPS yang ini karena memang masih pagi. Ini masih pukul 26.21 ya. 21 masih setengah 7 kurang. Dan inilah situasinya teman-teman, masih pagi sekali. Oke ya, masih pagi. Dan ini cuma ayam saja yang sudah bangun dan berjalan-jalan di sekitar rumah itu parah ya. Oke. Belum ada kegiatan ya, cuman ada ini dari petani yang berangkat ke sawah ya, Pak D yang berangkat ke sawah. Tanah apa Pak D? Mes? Mes pari, gede. Oh, kok namo sak monten? Pari napa? Oh pare, ya Allah, kalau mirengnya pari. Ini Pak Wek lagi, ini teman-teman mau ngemes ini apa nama sayur pare teman-teman ya. Pagi sekali datang ke ini ya, pagi-pagi sekali sudah ke sawah. Masih setengah 7 ya, petani itu memang jam segitu berangkat teman-teman. Dan di sini rumahnya kakeknya masih sepi juga, tapi sudah di dalam dah ini ya, udah buka elah pintunya, udah buka, mungkin udah masak di dalam. Belum ada aktivitas yang berarti di luar ini dari proyeknya ya. Dan ini ada beberapa, ada saudaranya yang sudah apa bekasnya turnamen nambengi bekasnya turnamen apa ya. Ah, begini rame ya, ngono. Wong-wong sing jagongan. Rame. Oke, teman-teman. Dan untuk cuaca pagi hari ini ya di sekitar Wadah Parel mendung ya, terlihat mendung. Memang untuk 2 hari ini setelah kemarin panas ya. Dan ini cuaca mendung teman-teman ya. Mendungnya hitam. Mendung hitam biasanya disertai dengan ini. Apa namanya? Krimis tipis-tipis ya, seperti itu teman-teman ya. Baik teman-teman, itulah atau inilah tadi ya video tentang situasi terkini di rumah Dek Farel Paroyega tertanggal 15 Juli 2023 di pagi hari ini ya. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.